Anda kembali bersama kami, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana siber melalui kejahatan ilegal akses dan penyebaran data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pengungkapan perkara ini merupakan hasil koordinasi bersama Badan Siber Sandi Negara atau BSSN setelah diketahui telah terjadi insiden tindak pidana siber pada sistem elektronik milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ditipit Siber Bareskrim Polri bersama BKN melakukan penyidikan salah satu akun milik pegawai BKN yang digunakan tersangka BAG berusia 25 tahun yang juga sebagai guru honorer sekolah dasar di Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka telah menyebarkan data elektronik yang diunggah pada akun Bridge Forum Saint Topiax. Sebanyak 40 sistem elektronik yang tidak hanya milik BKN, namun juga milik salah satu universitas di Amerika Serikat, perusahaan swasta di Amerika, Taiwan, Belgia, Inggris, Thailand, Afrika Selatan, India, serta Hong Kong.